Welcome back in my channel. Okay, let's go guys. Jadi gua bakalan mau upload nih tentang game yang abis ya. Ya, kalau mau tanya kenapa ini bisa nambah HP terus pakai kursi. Nah, ini kursinya yang warnanya yang biru ya, minimal kalian bisa mendapatkan HP point alias untuk darah. Oke, langsung aja gua mau tutorial abis yang nomor 2 ya. So ke dungeon. Kalau kalian belum tahu, kalian bisa cek video yang sebelumnya yang full. Cuman ini gua mau kasih tahu yang tentang forgotten password. Password. Nah, ini gua bakalan kasih tips buat mempercepat daily kalian di tiap hari ke dungeon-dungeon itu ya. Apalagi sebentar lagi untuk level 100 ya. Untuk kalian yang belum tahu, nah kalian bisa aja langsung lurus ini. Nggak apa-apa. Tinggalin aja langsung lurus, kalian ambil ke adminnya. Nah, ini kalian serang ya. Nah, kalian serang yang satu ini. Mana tadi? Oke, udah mati satu. Yang satunya lagi, nah ini. Nah, secara otomatis dinding yang satu ini udah terbuka ya. Musuh yang tadi udah kelewat. Langsung aja kalian tinggal auto play di sini. Untuk musuhnya kayak gimana? Oke, gua berbesar nih guys. Cepet banget ya. Jadi nggak ada berapa menit tuh nanti. Mulainya kan menit kelima ya. Secara otomatis kita udah dapat ke 1 menit. Jadi kalian tinggal lurus aja, main lurus aja. Ntar kalian lawan yang warna putih itu tadi, otomatis kalian dindingnya bakalan terbuka guys. Nah, gua bakalan kasih tips yang satu ini untuk next day. Gua bakalan kasih tips yang lanjutnya ya. Oke, so langsung tetap cek terus, tonton terus gameplaynya gua. Kalau suka ya di like, kalau nggak suka ya di dislike. Tapi ya untuk bantu jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya guys. Nah, gua pakai Wind Walker di sini guys. Nah kayak gini untuk set-setnya cepet banget ya, dan terjadi cuma 1, berapa menit aja. Oke, by the way gua ada di server teramai ya. Ini orang Indonesianya 100 ke bawah kayaknya kalau nggak salah. Cuman banyak, cuman di grup WA ada sedikit sih. Oke, so kayak gitu aja video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini ya guys. Thank you so much for watching my videos. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. See you next time and bye bye.